Assalamualaikum, hai teman-teman. Hari ini aku mau bikin dessert. Ala kadarnya banget. Di sini aku ada dua layer ini, apa namanya? Roti tawar, ada susu putih, ada coklat, terus ada susu ini, susu kental manis. Terus di sini karena aku memang lagi pengen ngabisin bahan-bahan yang tinggal sisa tinggal sedikit-sedikit. Di sini aku pakai ini pinggiran dari roti tawar, kan mau bikin krimnya pakai susu, pakai putihnya. Nah, ini pengganti roti yang biasanya kan pakai Roma itu ya, pakai roti yang keping-keping itu, yang bulat-bulat itu kita hancurin. Nah, di sini aku karena aku lagi nggak punya, tungguin terus video aku selanjutnya. Ini aku bakalan kasih cara dan tipsnya buat kalian bikin dessert tanpa harus mahal-mahal, tanpa harus pusing-pusing, tanpa harus pokoknya ikutin terus video aku. Jangan lupa like, comment, subscribe di channel aku Eni Rania Official ya teman-teman. Dukung channel aku semakin berkembang. Pokoknya tungguin terus. Oke. Di sini aku udah potong-potong ini. Manfaatkan bahan-bahan yang daripada dibuang sayang kan. Tuh. Terus kan berguna juga gitu. Jadi ini pinggiran roti tawar itu teman-teman, nanti setelah kita hancur-hancurkan, kita lembut-lembutkan kecil-kecil kayak gini. Terserah kalian ya teman-teman, ini bisa diganti sama roti Oreo itu atau biskuit-biskuit lain lah, apapun itulah bisa juga. Oh, ini memang ini sudah aku siapin tempatnya juga, sudah aku siapin. Jangan lupa like, comment, subscribe buat kasih saran buat aku bikin video apa biar aku punya ide-ide lagi gitu ya. Aku masukin ya teman-teman. Bisa kalian tambah setelah itu aku siapkan ini roti tawar yang putih campur susu, terus aku blender tuh. Di sini aku udah siapin coklat, aku mau lelehin dulu ya teman-teman. Nah, di sini udah aku blender. Sambil kan di sini aku nggak pakai gula, jadi pakai pemanisnya cuma hal dari susu aja. Satu sendok. Ini cuma pakai susu yang nggak manis. Terus makanya terus aku kasih gula sama roti tawar yang putih ya teman-teman. Kasih lagi. Terus ininya roti yang coklat-coklat tadi boleh dikasih susu juga atau tidak, itu terserah kalian. Aku kasih sedikit biar manis-manis gimana gitu. Sambil kita nunggu coklatnya jadi, nggak repot kan bikinnya, nggak susah-susah. Pengen punya dessert tanpa harus beli dan tanpa harus mahal-mahal modalnya.
kalian bisa cobain. Sini aku mau masukin di shirtnya. Dikasih simas ya teman-teman, kalau biar lebih gurih coklatnya gitu, biar encer. Pokoknya kasih simas sedikit margarin. Nah, udah, langsung deh kita tuangkan ini coklatnya udah encer. Ini terserah kalian ya teman-teman, masing-masing mau coklatnya banyak sedikit itu selera. Ini menurut aku udah cukup, ini juga udah banyak. Dah. Tuh. Tara. Sudah jadi teman-teman. Tinggal kita masukkan kulkas dulu. Siap dihidangkan, siap dimakan. Besok kita makan bareng sama teman-teman aku di taman. Besok aku bakalan bikin videonya langsung siang, aku langsung share ya teman-teman. Jadi aku tanya pendapat teman-temanku enak apa enggak, besok kita lihat. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel aku Eni Rania Official. Like, comment, tonton sampai habis pokoknya. Oke, lanjut kita besok. Udah jadi kita di shirt kita hari ini. Tuh, lala. Tuh, enak banget kan? Simple, nggak repot, nggak susah. Kita tinggal masuk kulkas. Besok kita siap makan. Dan aku mau coba dessert yang aku buat tadi. Tuh, aku mau coba. Ini mah enak banget. Padahal cuma dengan beberapa bahan aja dan bahannya simple banget. Cuma pakai coklat, susu kaleng.